Ini adalah bulu yang diakui sebagai yang termahal dan paling langka di seluruh dunia. Diambil dari burung eider, khususnya spesies eider utara yang hidup di wilayah Arktik dan Subarktik. Eider down adalah jenis bulu yang diambil dari burung eider. Dengan spesies utama yang digunakan adalah eider utara yaitu Somateria mollissima. Burung ini banyak ditemukan hidup di wilayah Arktik dan Subarktik, termasuk di sepanjang pesisir Samudra Atlantik Utara, Samudra Pasifik Utara, dan beberapa bagian dari Arktik Eropa dan Asia. Bulu yang berasal dari daerah Arktik yang terpencil dan murni seringkali dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang berasal dari daerah lain. Ketersediaan bulu eider down yang terbatas juga akan memengaruhi harganya. Semakin langka dan sulit ditemukan bulu eider down, semakin tinggi pula harganya. Atas kondisi ini, harga eider down bisa menjadi sangat tinggi, menjadikannya salah satu bahan paling mewah dan eksklusif di pasaran. Orang-orang yang menghargai kualitas, kelembutan, dan kehangatan bulu eider down bersedia membayar harga yang tinggi untuk produk-produk yang terbuat dari bahan ini. Eider down terkenal karena kelembutan dan kehangatannya yang luar biasa. Bulu ini memiliki struktur serat yang sangat halus dan ringan, sehingga memberikan rasa lembut saat digunakan sebagai bahan dalam selimut dan bantal. Selain itu, bulu eider down juga memiliki kemampuan isolasi yang sangat baik, yang memungkinkannya untuk menjaga suhu tubuh dengan efisien di lingkungan yang sangat dingin seperti wilayah Arktik. Salah satu fitur yang paling menonjol dari bulu eider down adalah kemampuannya untuk menjaga suhu tubuh tanpa menimbulkan rasa panas yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh struktur bulu yang memungkinkan udara untuk sirkulasi di antara serat-seratnya, sehingga mengatur suhu tubuh dengan baik tanpa membuat penggunanya merasa terlalu panas atau terlalu dingin. Bulu eider down dianggap sebagai salah satu bulu paling mahal dan langka di dunia karena beberapa alasan. Pertama, ketersediaannya sangat terbatas karena burung eider hanya menghasilkan bulu ini dalam jumlah yang relatif kecil, dan proses pengumpulannya tidak dapat dilakukan secara massal. Karena membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati agar tidak mengganggu populasi burung. Kedua, proses pengumpulan bulu eider down sangat sulit karena melibatkan pencarian sarang burung eider di lingkungan alam yang keras seperti wilayah Arktik dan Subarktik. Serta menuntut kerja keras dan kehati-hatian untuk mengumpulkan bulu tersebut tanpa merusak sarang atau mengganggu populasi burung. Burung eider betina memiliki kebiasaan unik dalam membangun sarang mereka. Mereka mengumpulkan bulu dari bagian dada mereka sendiri untuk membuat sarang yang lembut dan hangat bagi telur-telur mereka. Proses ini merupakan bagian penting dari siklus hidup reproduksi burung eider. Bulu yang dikumpulkan ini memiliki tekstur lembut dan merupakan isolator alami yang sangat baik, membantu menjaga telur-telur mereka tetap hangat dan aman dari suhu dingin di lingkungan Arktik dan Subarktik tempat mereka hidup. Harga eider down bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu dolar per kilogram, tergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas dan asal bulu tersebut. Bulu eider down yang berkualitas tinggi akan memiliki serat yang lebih lembut, lebih tebal, dan lebih bersih. Kualitas bulu ini juga bisa dipengaruhi oleh cara pengumpulannya dan apakah bulu tersebut telah diolah dengan baik. Bulu eider down yang berasal dari lokasi yang terkenal memiliki harga yang lebih tinggi. Proses pengumpulan eider down harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak negatif pada populasi burung eider.
Hal ini penting karena populasi burung eider sendiri terbatas, dan gangguan terhadap mereka dapat berdampak negatif pada ekosistem di mana mereka hidup. Para pengumpul bulu eider daun biasanya menunggu hingga burung meninggalkan sarang atau periode pembiakan selesai sebelum mereka mengumpulkan bulu-bulu tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses pembiakan atau kesejahteraan burung dan anak-anak mereka. Upaya-upaya konservasi juga penting dalam menjaga keberlangsungan populasi burung eider. Ini dapat mencakup pengawasan dan pengelolaan yang ketat terhadap aktivitas pengumpulan bulu, serta perlindungan terhadap habitat alami burung eider dan lingkungan mereka.